Siapa saja yang makan barang halal krono nuruti kepinginan, nuruti kepinginan ora krono untuk ibadah. Fa inna maka temen suni fudulul halal iku afatul ibadah, afatul ubadi poncopoyone piro-piro kawulo hai jamu abidin ubadun wafu'adun li fa'ilin wa fa'ila waspaini naku adilin wa adila. Jadi orang-orang yang jadi fuduli makan barang halal dengan berlebihan itu akan menjadi bahayanya, afatnya beberapa hamba Allah sing ahli ibadah. Wabaliyatu ahli istiati lan damdi cubaani, ujiani ahli istiat, ahli nemen-nemen ing dalam ibadah. Faizah ta'amal tamakoin dalam marikalani angen-angen siro ing dawi ing fudulul jildi, fudulul halal. Fa'inau afatul ibadul ubat wabaliyatu ahli istiat. Wajata maka nemu siro fiing dalam fudulul halal asro afatin ing 10 bahaya. Mangan barang halal mawon sing berlebihan itu akan mendapatkan bahaya 10 hal. Ini. Kalau Anda mau angan-angan bahwa di dalam makan barang halal saja yang berlebihan alias sampai warek, niku ada afat yang sebanyak 10 hal. Asru afatin ya kang utawi asrun iku usulun, usulun dadi pokok fi atasaning dalam tingkah ibadah. Al-ula yang pertama, al-ula utai kang pertama saking asroh iku anafi kasrotil akli, temen setuning dalam akeh mangani. Koswatan koswatal kolbiono atos atini wazaba nurilan ilang cahayani kolbin. Adi wong niku lek akeh mangani marakno atini atos cahayani mereduk uraiso ruh ilmu mukasafah, paling mukasafah ruwe mukasafah. Jadi orang yang makanane akeh niku atine atos, atine atos iku dielingno ora kenek, dielingno ora masuk dan tidak akan bisa terbuka. Hatinya enggak bisa buka sehingga enggak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Fa inna syabu yurisul baladah wal jumud, kenyang itu marakno budu dan marakno angel dikandani. Jumud itu atos. Wa yu'mil qalba bitarakumil khujub, dan bisa mengakibatkan hatinya tertutup dengan penghalang. Wayuk sirul bukhor fitdomo bisoot dihimnal ma'idah, dan akhirnya kenapa? Rono lek panganane akeh niku akhiri ubu-ubupe uwape niku masuk dateng otak. Lek wis masuk dateng otak fayas kulul kolbu bisa babihi, ati malih abot disebab nono keluk niku mang anjaroyan fimidanil afkar, gak iso mikir. Adet. Ruwiyah dan riwayatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana temesune Kanjeng Nabi ukul Kanjeng Nabi dawuh. La tumitul qalba bi kasratit ta'am. Jangan kau bunuh hatimu. Jangan kau padamkan hatimu bi kasratit ta'am mergo akeh mangane. Mireng mboten ngene iki. Eh? Niki sanes kula lho, kula namo cetok lho. Wasarobi lan akeh ngombeni. Kenapa? Fa innal qalba maqata musni atiku ya mutu mati ya pati kasar aku ya sare
Gogo iza kasura dalam hari kalani akeh lengata sarok palmah. Gak ada gogo nekai pari. Gak ada airnya mati. Tapi kakean banyu yo mati. Seorang tanpa makan gak bisa hidup. Kakean makan yo gak bisa hidup. Ati ini sih gak bisa urin. Kalauan gak iso mikir, wareken lelep mikir. Lakot sabah, walakot sabah lan teman-teman nyerupa akan sama Kanjeng Nabi. Ini, walakot sabah lan teman-teman nyerupa akan. Fi dhalika ing dalem mengkono-mengkono. Mati ni ati mergo akeh mangani. Lan mergo akeh ngumbi sobat disolikin. Memberi gambaran kenapa hati kok bisa menjadi mati gara-gara makannya banyak. Nah, banyak niku sampai warek, bukan urusan piringan enggak, tapi sampai warek. Mulane kunci dari segala penyakit pengobatannya hanya satu. Ojo sampai warek, bukan kutung luwe ora. Ojo mangan warek itu semangat ini ku kuncinya dengan diku ojo mangan warek. Aduh, ya bisa ngomong dong ini angel kan. Nah kenapa oleh sebagian orang salah disumpangkan bianal ma'idata klan temen setuni waduk niku mesine. Iku kalkidri kayak dini kendil. Lek kendil itu kan sing gaya tak banyu. Lek kendil sing gaya masak gawe ngeliwet itu jenenge kendil. Anak sengarani ompreng. Tak tal kolbi dalam satu ini sore hati. Hati ma'idah waduk niku kendil. Ya kendil yang ada di bawah hati. Tamli ukang taklikan umek apa sekidrun. Jadi ma'idah itu terus umek. Wal bukharu taikoko siku yartafi umungga apa sebukhari lai maring kolbi. Ini rono tengriku umek akhirnya kukusin itu mungga nangati. Fakas rotul bukhari mongkau utawi akai ubuk ikutuka diruhu budeka kenopo kasrotul bukhar ing kolbi watu sakhimuhu lan mirengaken apa sebukhor ing kalbu adila ubube terus akeai gak pati dipiji gak pati diserbeti akhirnya malah jadi hati ini budak dan iso malah jadi ireng karena balak-balik kena ubub golek wis ireng akhirnya malah ora ketok nyawang perkara apa-apa ora ketok mulane nyawang orang kelihatan jelek saja. Kenapa? Bukan karena orang lain itu jelek, tapi karena kaca sing digawe nyawang atine niku reget. Akhire malah ketok elek terus. Asania tu pun apa yang nak kira mang? 10. Ayo 10 ayo. Ada asratu afatin. Poncoboyo yang pertama yaitu bisa membunuh hati, menggelapkan hati. Yang kedua sampai ke 10 yo lain kesempatan pun. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Dan padahal